yang benar. Aku kesana sekarang. Ah, bocah. Udah pada ngopi belum? Ngopi dulu. Ini panjang, ini simpel. Pakai saus ya, sambal boleh. Ntar di atas mie campurin toge ya, tapi sebelum dikuahin kasih bawang goreng ya. Jangan lupa itu sendoknya jangan terbalik ya, kemarin lo kasih garpu semua gue ya. Ambil aja sendiri deh, di semangkuk aja repot. Ah, lu pakai tegukan begitu, lagian pesennya banyak banget, susah. Ini cuma semangkuk ya, pesen semangkuk pakai ini itu. Bawa apaan lu, Jack? Bakso. Mau lu? Bakso ya? Mau dong? Ah, jangan ah, lu beli sendiri. Ah, brengsek lu. Kayaknya baksonya enak deh. Sini jadi kepengen bakso. Sini ke depan deh, mau beli bakso. Bang, minta baksonya dong satu. Bang. Ini orang gak mau banget sih makan bakso semangkuk. Oh iya ya. Orang gak bisa ngaji ini ya. Duh, gimana caranya ya? Sini mau minta bakso. Diajak aja. Bagi dong baksonya. Masih enak begini, kalau ada yang minta gak bakal gue kasih. Satu aja. Gimana caranya ya supaya Jimmy makan bakso? Saya enak banget, tapi mau nambah duitnya cekap. Siapa yang ketawa tuh? Ah, bodo ah. Bang, baksonya dong satu. Mangkoknya tadi mana? Ah, udah bikinin dong. Bikinin lagi, ayo. Cepat. Ah. Iya, iya. Jadi berubah begini sih. Pasti pakai toge ya? Iya deh, pakai apa aja. Mudah-mudahan si Jaka masih lama makannya. Lagi bang, lagi. Cepet banget makan. Nih. Lagi bang. Ya. Kabur. Oh itu sih. Ini bang. Loh. Nah ini siapa yang pesan? Gus bagi minumnya dong. Jadi kepedesan. Abis makan apa sih kamu? Bakso. Loh. Jadi abis 4 mangkok loh. Emangnya tukang bakso bisa lihat kamu? Ya enggak sih. Cuman Jadi tadi nyamar jadi Jaka. Wah. Berarti si Jaka lagi berantem sama tukang bakso tuh. Bagus lihat dulu lah. Aduh,
Mangkoknya yang gila apa tukangnya yang gila nih? Yaudah nih, ambil semuanya. Jini jadi nyesel deh, gara-gara Jini, Jaka jadi berantem sama tukang bakso. Makanya kamu jangan gitu, kasihan kan si Jaka. Gus, gimana caranya ya supaya Jini bisa menebus kesalahan Jini? Gimana? Gus. Menurut surat ini Gus, orang tua gua sore ini mau datang Gus. Lu tau gak, dia mau ngasihin warisan sebanyak 50 hektar. Wah gila, bentar lagi lu kaya dong. Tapi ada syaratnya Gus. Apaan? Ya itu, gue mesti punya istri atau calon istri. Lu kan tahu sendiri, jangankan gue punya istri, calon istri aja gue gak punya, ya kan? Lu ada gak cewek yang bisa gue pinjem buat pura-pura jadi istri gue? Cewek sih banyak, Jack. Iya? Cuman kalau dia harus pura-pura jadi istri lu, dia pasti gak bakal mau, Jack. Geli. Lu bercanda, ini serius, Gus. Gus. Atau lu aja, Gus. Lu kan kalau didandanin cantik, Gus. Lu jadi istri gua. Oke. Tuh, lu bisa tuh begitu. Pokoknya gue tetap enggak mau. Gus, lu jangan begitu dong. Pokoknya nanti gua kasih bagian 50-50, sarang separo. Bener deh. Lu 5 hektar, gua 45 hektar. 50-50 gitu lo, enak aja. 50-50 Jakarta memang begitu sekarang. Ayo dong, Gus. Dibayar berapapun, gue tetap enggak mau. Gila lo. Gua mesti minta tolong sama siapa lagi nih kalau begini ya? Bisa gua kata. Gua mesti minta tolong sama siapa ya? Jack. Iya, Bos. Kamu ikut saya. Kemana, Bos? Ada tugas. Iya. Motor boot kita yang satu itu rusak. Iya, Bos. Kamu yang bisa betulin. Ayo. Tapi saya mau ngomong dulu, Bos. Apa lagi nih? Ini kan begini, Bos. Orang tua saya yang di kampung mau datang, Bos. Urusannya apa orang tuamu sama aku? Gus, matiin TV-nya dong. Jini mau ngomong. Mau ngomong apa? Sekarang Jini punya kesempatan untuk menebus kesalahan Jini sama si Jaka. Caranya? Jini mau pura-pura jadi istrinya si Jaka. Si Jaka kan gak bisa lihat kamu, Jini. Caranya gampang, Gus. Gampang gimana? Kamu lihat aja ke kanan. Ya, tapi patung ini kan gak bisa bergerak, Jini. Bisa, dia bisa bergerak kok, Gus. Lihat aja. Ya, tapi kalau gerakannya seperti boneka, bapaknya si Jaka mana bisa percaya? Lihat aja nanti, Gus. Patung itu bisa bergerak seperti manusia. Oke, saya bantu kamu. Iya, Bos. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa, Bos? Kamu kan dapat warisan 50 hektar. Iya, Bos. Harus dibagi dua. 25, 25. Enteng kan? Jini, tunggu di sini dulu ya. Bagus akan ngomong dulu sama si Jaka. Oke. Akhirnya dapat 50 hektar. Jek. Kenapa sih lo? Aduh. Setelah gue pikir-pikir, gue memang mesti bantu lu, Jack. Udah telat, Gus. Udah telat. Barusan gue ketemu sama Pak Baroto. Pak Baroto udah siap membantu gue. Idenya cemerlang lagi. Yah, percuma dong. Padahal gue ada cewek yang lebih pantas pura-pura jadi istri lu, Jack. Kelamaan, Gus. Kelamaan. Belum ngejemputnya. Belum ongkos taksinya. Belum pergi ke salon. Kelamaan. Dia udah ada di sini. Mardiana. Ya. Mardiana. Namanya aja Mardiana. Udah gak meyakinkan. Paling pembantu-pembantu sini yang lu suruh kemarin. Hai. Saya mau pura-pura jadi istri kamu. Aduh. Jangankan pura-pura. Beneran juga gua mau, Gus, ini. Gus. Aduh. Kapan datangnya, Gus? Lu gak usah nanya kapan datangnya. Lu mau gak? Mau. Aduh, Gus. Kalau babi lu datang, gue ngapain, Ji?
Aduh, ngapain nih lu ya? Ah, begini aja. Lu pura-pura jadi pembantu. Ya? Hah? Gila lu, masa gue jadi pembantu? Ya, gue seolah-olah doangan. Gimana sih lu? Oke deh, gak apa-apa. Seolah-olah ini. Nah, gitu dong. Ah, lu gimana Gus, sih? Seolah-olah apa sih, Gus? Ya, si Bagus dia kagak tahu seolah-olah. Seolah-olah itu... Assalamualaikum, Tong. Tuh, Babe dateng nih, Tong. Udah tangtong-tangtong aja tuh. Eh, Gus, lu ke dapur ambil minuman ya. Iya, iya. Ayo, Mas Diana, yuk nyambut Babe Abang ya. Ya, yang mesra ya. Yang mesra, yang mesra. Hei, Babe. Ayo, cium tangan. Tangannya sendiri yang dicium. Mana sih? Sengaja, Kak. Ya, ini siapa? Oh, ini bini saya, Be. Oh. Tapi seolah-olah. Oh, seolah-olah sih. Seolah-olah. Ayo, bawain tas Babe. Ini udah gak banget sih, Be. Iya, Be. Aduh, gimana sih? Mata kaki dong pake. Bukan begitu, rumi lu banyak tanya-tanya. Maklum deh, ini kan semuanya berkat doa Babe. Hebat, Jaka rumi lu. Tapi bukan main. Ya maklum be, ngumpulin duit sedikit-sedikit be. Ini tasnya. Maaf be, rumi lu sopan banget nih gua. Maklum be, maklum. Keturunan Belanda. Maklum, pake kawin yang penjajah. Ah, Babe. Ngomong-ngomong, Babe haus nih. Oh, haus? Ya. Ambil... Gus, ambilin air minum, Gus. Siapa sih? Oh, si Bagus. Si Bagus itu pembantu saya, Be. Seolah-olah, Be. Seolah-olah? Begini, Be. Maksudnya si Bagus itu udah gak sekolah, makanya dia kerja di sini. Oh, jadi pembantu itu bisa diolah. Oh, iya. Ini, Be, minumannya. Oh, iya. Makasih. Iya. Minum, Be. Iya, iya. Asik banget nyeruputnya, Be. Aus. Iya. Jauh, Mas. Oh, iya. Subuh dari sana. Subuh. Be, apa Babe mau makan dulu? Gimana? Babe belum lapar. Belum lapar. Babe sekarang mau istirahat. Oh. Mau tidur dulu. Oh, kalau mau tidur di kamar, Be. Di kamar. Jangan. Kalau di kamar, lu aja bini lu. Oh, iya. Biar Babe di sini aja nih. Iya, Be. Jadi lu bilang mau tidur-tidur deh. Babe di sini aja. Capek, ya. Maklum. Bukan main. Iya, Be. Lu sendiri, Pan Babe. Sekarang, ya. Lu sama bini lu ke kamar. Oh, ke kamar, Be? Iya. Oh, iya. Supaya Babe yakin kalau itu benar-benar bini lu. Oh, emang orang ini bini saya kok. Iya. Oh, jadi Babe duluan? Babe duluan aja di sini. Iya. Ya. Masa sih Babe mau ikut ke kamar, ha? Ya, jangan ya, Babe bisa bahaya. Iya. Udah lu, kamar sana. Iya. Gini. Ntar dulu ya, Be ya. Ntar dulu ya. Lu ngapain lu ngangguk majikan lu? Enggak, Be. Ya, lu. Ini dong boboknya. Ayo dong. Kamu kan sekarang jadi istri saya. Jangan mau deket-deket dia. Jack, awas Jack. Gue hajar lu kalau macam-macam sama dia. Kamu kan seolah-olah. Apaan sih, Gus? Hah? Sini lu. Kenapa? Baik sana. Kenapa sih lo? Apaan sih? Mariana, bayangin dia, Pan. Kok gue diperkosa sih? Bos. Jangan begitu dong, Bos. Aduh. Istriku. Kenapa kau memegangnya aku? Aduh, Bos. Ini apa-apaan sih lo? Diam lo. Mariana, kalau dia masih macam-macam, pukul aja. Ya? Bagus. Air buruan. Rasanya mau mijit. Ya, Be. Tunggu bentar. Buru pegel. Ya. Gimana sih, Gus? Di depan, Be. Iyalah. Ya, pijitin lah, Be. Apanya yang pijit, Be? Ya, kaki. Apaan sih? Be, kok istrinya gak dibawa sini, Be? Hah? Kok istrinya gak dibawa sini? Ya, ilah. Majikan lu gak cerita sama lu, Gus? Kagak, Be. Babe ini 10 tahun udah jadi bude, tuh gak? Gak kesepian, Be. Hah? Ya, udah jangan nanya begitu soal kesepian sih kesepian. Makanya Babe jadi pulas gini. Sampai pulas, pijit, sampai pulas. Yes, sir.
jadi purusnya nak. Eh bagus, bangun lu. Iya be, lu sih majikan pulas, ya pembantu ikut pulas lu. Ngantuk be. Ngantuk. Ya ini kasih nih ke kopi nih. Eh, Mbak Be kalau udah jam 5, itu mesti ngopi. Eh, nanti cepetan. Iya be. Cepetan. Iya. Kopinya jangan manis-manis ya. Halo Bang Jaka, sayangku, di mana kau berada? Oh, siapa lagi nih? Nah, bapak siapa? Ya, ini kan babenya si Jaka. Babenya si Jaka? Iya. Oh, kalau begitu calon mertuaku, bapak mertua. Calon mertua? Saya kan calon istrinya Bang Jaka, Pak. Emangnya lu siapa sebenarnya? Loh, calon istrinya Ika nama saya. Ya salam. Gila juga tuh si Jaka. Kenapa? Aduh. Kenapa, Bang? Hah, di kamar bininya. Ini calon bininya. Di kamar saya calonnya. Babe, Babe kapan datang, Be? Eh, ngomong-ngomong, Be, bagaimana itu warisan yang 50 hektar? Jadi dibagi enggak, Be? Be pinjam koreknya, Be. Sok, ya, jadi ngerokok lagi. Enggak ada, Babe enggak biasa ngerokok. Enggak bisa ngerokok, Be. Itu ngomong-ngomong bisa tahu tuh 50 hektar dari mana? Ya, namanya calon istri, Be, tahu aja. Nanti cepet-cepet aja be dikasih sama Bang Jaka ya. Gedemen juga. Kenapa be? Manis juga kelihatannya lebih. Enggak salah deh Bang Jaka milih aku ini. Bang Jaka juga manis sih kok. Yang tadi bininya turunan Belanda. Nah nih turunan siapa? Pakistan sama Jepang be. Pastinya siap be. Terus ini ceritanya gimana nih? Bos. Bos. Pak, Be. Saya ke depan dulu ya, Be. Aduh, Mardiana bukain dong. Masih begini sih. Wah, hebat juga. Kalau begini kan saya bisa nyium kamu. Aduh. Si Jaka mana? Gus, sesuai pesan kamu, Jaka udah saya pukul. Jack. Si bos datang pakai pakaian cewek ngaku-ngaku calon istri lu juga. Gimana tuh? Aduh. Gua lupa ngasih tahu bos. Aduh, di mana sekarang dia? Di ruang tamu, Jack. Aduh. Wah, gawat. Jaka. Tanya mana? Di dalam, Ben. Dulu panggil lu cepetan. Ini siapa, Ben? Ini Jaka. Saya istri Jaka seolah-olah. Istrinya Jaka seolah-olah. Kalau aku kan calon istri yang beneran. Beh. Dari mana aja? Katanya nyuruh gua kok lu ngambil anak BG ginian. Sorry bos, enggak ngomong-ngomong enggak tahu gua. Pokoknya 25 hektar untuk aku. Iya, sorry bos. Enggak gua pecat. Iya, bos. Ada apa, Beh? Begini Jaka. Soal yang 50 hektar Babe mau tambah satu syarat lagi. Satu syarat lagi? Apaan tuh, Be? Nah, gini. Itu kan lu udah punya bini. Iya, betul. Ini bini saya. Nah, ini kan calon lu. Iya. Calon bini lu. Lu tau sendiri. Babe kan udah 10 tahun, ngeduda. Oh, itu. Iya, Be. Saya ngerti. Hah? Iya. Jadi bagaimana kalau calon bini lu buat Babe? Hah? Iya, Be. Cocok, Be. Dia juga udah lama jadi janda. Itu tuh gimana sih? Lu mendukung aja lu. Cek. Awas, jangan lu kasih. Gua beri ntar kalau ya. Wah, nggak bisa, Be, benar. Nggak bisa? Iya. Kalau memang nggak bisa, yang 50 hektar gua tarik kembali dan gua nggak bakalan kasih nama lo. Waduh, ya, Be, ambil aja deh. Nggak main ambil gimana sih kamu itu? 25 hektar, bos. Nggak, masa gua mau dikawin sama Babe lu? Aduh, nggak apa-apa, bos. Jangan ribut. Kita kan setuju kan? Be, jangan, Be. Kalau setuju, kita ke AUA. Jangan, Be. Saya lagi. Yang benar. Aku kesana sekarang. Bocah. Udah pada ngopi belum? Ngopi dulu. Bagi panjang.